terbuka, tiada pembukaan smoke. Woi, G-Fab, G-Fab lah, Secret berapa belas eh? 13 eh? Dah total. Tim Secret, Great VIP, Terengganu MC dan juga MC untuk pencarian. 13 kill guys, 13-14. Secret ini di pusingan yang kedua. Yap, di antara 4 pasukan ini, 2 pasukan negeri, Great VIP dan juga Tim Secret. Siapakah yang akan berjaya untuk mendapatkan JPMC? JPMC duduk sebelah Tim Secret. Dan ini berada dekat dengan kawasan Pochinki. Satu nostalgia sebenarnya untuk kita perhatikan. Tapi bukan di kawasan gereja. Walaupun berdekatan, mereka akan terus saja bergerak ke depan sekarang ini. Pegang satu DBS. Nyawanya dimakan sedikit demi sedikit. Dia kena bangun, dia kena bangun, dia kena bangun. Pochinki masih ada. Mereka terlalu dikesan oleh tim. Mereka tak sekelah. Kita boy. Mereka nyawanya oleh Newbies. Berjaya dapatkan satu. Empat orang masih untuk VIP. Mereka akan mencacatkan momentum Tim Secret sekarang ini. Sekarang bergerak bermana Aboy. Sukar untuk diselamatkan. Yup. Aboy waktu ini berada di luar kawasan circle yang ketujuh dan circle sedang pun mula untuk bergerak tutup. Ica dah ada dua kill dalam poket dia. Boy. Dengan mini 14 dia cari. Sayangnya pun untuk menyuruhkan diri. Masih lagi dalam usaha untuk menaikkan kembali nyawa bagi Bat. Tetapi tidak henti-henti memberikan tekanan. Boleh nak? Lepaskan Green VIP di bahagian sebelah atas. Frankie akan balik satu bom. Hello, hello. Buy one, free one. Frankie akan berlahan demi berlahan maju ke hadapan. Green VIP dalam sesalan. Satu daripada mereka dilenyapkan dalam sklimat oleh Frankie. Ya, itu dia cacing yang berkualiti daripada seorang Frankie. Green VIP terpinga-pinga sekarang ini. Dari mana datang ini tersebut dan dia terus saja bergerak ke depan. Oh, Tim Secret. Meleret Man. Bukan bagi Man. Meleret Man. Belum lagi berjaya dapatkan sesiapa. Adakah Frankie akan bangun dan terus melenyapkan pasukan tersebut? Dikilis sekali lagi. Tidak sebenarnya. Ditembak daripada kawasan rumah. Tim Secret Kid daripada tadi. Dia guna RV ini. Dan dia berjaya dapatkan dan menyumbangkan beberapa penyikiran untuk dirinya dan gerakannya. Dan tidak incar dapatkan kill yang ketiga sebenarnya untuk dirinya. Yap, dan Bat. Satu orang sahaja lagi tinggal kacau. Untuk Green VIP di buru tanpa henti oleh pemain-pemain yang berpakaian Tim Secret yang sememangnya sangat selesa bermain di kawasan yang lebih tinggi. Terengganu LC menanti sahaja pasukan yang berada di kawasan atas ini untuk keluar dan kill yang keempat akan masuk untuk Ica. Jumper dapat. Ditundukkan oleh Jumper. 12, 16, 17, 17 kilo total. Tak gerak langsung oleh Tim Secret dan Terengganu FC. 2, 3, 4, 5 untuk Tim Secret. 12 kill yang mereka dapatkan untuk masing-masing. Ah, salah position. Salah position. Satu peradaan untuk salah seorang daripada pasukan Terengganu FC sekarang ni. Weh, kena tau. Tapi bahaya nyawa dia sangat-sangat rendah dan Kit akan dapatkan coki gol. Helmet hilang tu. Pembukaan sudah pun diberikan oleh Kit untuk Tim Secret. Mendapatkan green light. Winner-winner chicken dinner. Tapi adakah TFC akan menyangkal perkara tersebut dengan melakukan skit kelas. Tapi sukar naik kereta dua orang. Woi, meledak. Aizin dapat. Wah, boy. Winner-winner chicken dinner. Aizin dapat. Kali ini. Ya, 16 penyikiran untuk Tim 17 kill. Secret. Cantik permainan. Cantik macam bunga, guys. Menjaga kawasan Pochinki tersebut.